Hi, I'm Marisha Ventra. I'm owner of Arana & Co. Arana & Co ini adalah perusahaan yang saya dirikan dari tahun 2015. Saya belum lulus kuliah dan saya berpikir sepertinya memang jiwa saya ini jualan. Tapi jualan apa yang cocok dengan minat saya dan saya mampu menjalankannya? Saya lihat pada waktu itu bakat mama saya itu memang memasak. Dan kebetulan saya juga suka makan kan. Jadi akhirnya okay, kita sepakati untuk mendirikan Arana & Co. Catering Company yang spesial menyajikan masakan Indonesia. Semakin berkembangnya waktu, bisnis kami juga sebenarnya sudah cukup berjalan dengan baik. Namun di tahun 2020 ada badai COVID-19 yang membuat bisnis kami ini bisa dikatakan cukup menurun. Banyak banget event yang di cancel dan kantor-kantor yang dirumahkan. Sehingga saya berpikir cara apa yang kita harus lakukan untuk tetap membuat perusahaan ini tetap berjalan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memanggil adik saya yang pada saat itu juga ada di Australia. Kebetulan dia seorang chef, untuk pulang ke Indonesia dan akhirnya kami mendirikan Arana & Co. Private Dining. Kalau kita ngomongin soal tantangan, tentunya cukup banyak waktu saya mendirikan Arana & Co. Private Dining ini. Private Dining ini kan memang kita menargetkan klien dan market yang sangat spesifik, itu di kelas A. Muncul keraguan pasti, di mana mampu nggak kita menembus market tersebut dengan servis dan makanan yang kita punya. Tentunya di masa COVID ini, banyak sekali orang yang belum membuka rumahnya atau tempat tinggal mereka untuk orang baru yang masuk. Itu juga menjadi tantangan buat kita. Bisa nggak nih dengan cara seperti apa harus kita lakukan agar mereka itu juga percaya dan mau menerima kita untuk menservis di acara mereka. Tentunya bisa berpikir positif di masa pandemik seperti ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Namun saya bersyukur sekali, dari kecil orang tua selalu mengajarkan bahwa jangan pernah fokus di dalam masalahnya, tapi fokuslah di jalan keluarnya. Tentunya kalau kita ngomongin soal harapan banyak sekali. Namun yang paling saya harapkan dari Arana & Co. ini, tentunya Arana & Co. ini banyak berinovasi lagi dalam segi cita rasa makanannya. Dan tentunya banyak juga berkolaborasi dengan berbagai bidang sehingga bisa menciptakan suatu hal yang baru di dunia makanan. Dan tentunya semakin besarnya Arana & Co., harapan saya bisa membuka semakin banyak lapangan pekerjaan. Terlebih di masa COVID seperti ini banyak sekali orang yang di PHK sehingga kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin besar. Disitulah saya ingin Arana & Co. menjadi wadah agar bisa membuka lebih besar lagi lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang membutuhkan.